Wasai ketiga untuk Aryani, Wasai Payau. So, Wasai Payau mindat. Orang kalian ini tempat payau turun untuk minum. Sisi bergambar tuh, Dok. Orang tukang gambar di sebelah sana. The next one, wah, elevationnya menuju 6. So ini akan di Miangi untuk pagi. Nah, itu elevationnya. Then climbing up, and then the rest will follow juga. So aku take picture dulu, video dari atas. I'll go first. Hi. Kalian dah dapat tali. Careful lah, lihat your step lah. Batu jangan dipegang. Ini loose tadi. Jangan dipegang. Loose tu, loose. Nah, loose. Tuh. Tidak dapat dipegang. Loose batunya. Untuk sampai ke atas lagi ya, a few more step lagi. Tadi nak dapat gambar bahaya sikit. Okay, sampai. Alhamdulillah. So, lepas naik tadi bukit yang curam, now turun lagi. So this is melalui sungai. Wah, itu lagi bawa. Moving to the next Wasai lagi. Ada lagi. This the way to get over to the next hanya to the other side of the Wasai. So we have two option. Oh, that's what happened. Oh, takai. It's okay. Salah step sahaja. Okay, Jaida turun dari sana. Oh, another way. Nia, satu ane. Dalam ah tempatnya. So another option untuk turun adalah Jadi, gimana? 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 Gimana?
Naik kah pakai ini? Naik kah deh, turun kira kemana? Ah, terjun. Terjun. Ini wasa yang ketiga kah keempatnya? Kelima, wasa yang ke. Yang kelima. So, belum ada namanya diswasai. Unknown name. Okay, time for us to move to the next one. Anu tu tadi kita duduk ah. Nice aku jalan dah. Allah. Saya orang menulis, orang menganu. Dapat gambar. Alhamdulillah. Still have to sign off. Ah, nek. Kayu yang basah. Ke mana kayaknya turun, Nek? Lintang, Bondor. Bondor. Bapak, ceritanya, cepetan. Tulak. Itu, dua, tiga. Wah, gaya-gaya kena video itu, Nek. Adik kita pegang itu orang, Nek. Nah, tiga, tiga, tiga. Wah. Taruh, so, ada dua untuk turun. Sama ada ikut jalanan ini. Ataupun durang dari sebalah. Sebalah. Nih. Awu, ikan. Baru jalan yang paling sana, Pak. Itu usulnya jalannya, Nek. Bentar rajin, Kak. Now kami sampai semula, lihat ada asap di sana. So kami akan start memasak lepas sini. Sampai semula tempat kami menyimpan bag tadi, meninggalkan bag.